diam aja, ikut aku. Hah? Momo? Momo? Kok jumpa lagi di Roblox sih? Aku mau dibawa kemana ini, Mo? Udah deh, diam. Jangan banyak batok. Diam. Aku tidak mau berada di mobil ini terus. Sudah, diam. Sebentar lagi kita sampai. Set! Ayo turun. Oh, oke, Mo. Aku udah turun. Emangnya ada apa sih? Kita di mobil aja ngobrolnya. Lah, tadi katanya turun ya, guys, ya. Di mana deh si Momo dah? Ayo cepat, di mobil. Kalau nggak teman, aku nggak mau sih duduk di mobil sih. Yaudah deh, aku duduk di mobil. Duduk di mana ini? Di depan apa di belakang? Di tengah aja. Oke lah. Yaudah, guys, kita duduk sini. Ada apa, Mo? Kok kayak penting banget dah? Tepat. Emang penting banget ini si Vina. Jadi gini, Vina. Aku itu menculik kamu. Oh, lebih tepatnya tadi aku nabrak kamu terus menculik kamu ya. Iyalah, dasar. Ya, tadi lanjutin kenapa tuh, Mo? Jadi Kak Vina, hari ini aku punya tantangan buat kamu. Tantangan ini sangatlah menarik sekali. Tantangan apa lagi? Nah, aku minta tolong Kak Vina buat nyenengin anakku. Aku punya anak di Roblox ini. Nama anakku adalah Bang Jiblok. Lah, Bang Jiblok? Bukannya Bang Jiblok biasanya sama kamu, Mo? Iya, betul. Gak salah. Jadi aku minta tolong Kak Vina buat nemenin anak aku. Soalnya aku hari ini mau me time banget. Kalau Kak Vina gak tahu me time itu apa, jadi buat waktu aku sendirian. Soalnya hari ini aku mau berleha-leha. Atau lebih tepatnya gak leha-leha sih ya. Pokoknya aku mau nyantai gitu deh. Intinya gitu, Kak Vina. Jadi tolong ya, please. Aduh, Mo. Aku males banget dah. Gak usah deh, Bang Jiblok sama kamu aja. Soalnya aku hari ini juga males banget. Pengen sendirian juga lah. Ayolah, Kak Vina. Kali ini saja, satu hari aja. Biasanya kan Kak Vina bisa. Minta tolong dong. Oh ya. Kalau misalnya Kak Vina belum tahu, aku kasih tahu lagi nih. Aku akan kasih 100 juta buat kau, Kak Vina. Kalau berhasil menemani anak aku, Bang Jiblok, sampai bahagia. Wah, 100 juta? Gak salah, Mo. Enggak lah, mana pernah aku bong-bong gitu. Gak zaman udah bong-bong itu. Kalau 100 juta sih, tertarik aku, Mo. Tertarik, boleh. Nah, karena Kak Vina udah tertarik, kalau gitu besok ya kita akan ketemuan. Nanti anak aku Bang Jiblok akan menemui Kak Vina. Enaknya kita ketemuan di mana ini, Kak Vina? Sebentar, biarkan aku berpikir dengan bahagia. Enaknya ya di air mancur itu aja, Dimu. Gimana? Setuju, Kak Vina. Terima kasih banyak. Besok ya anak aku akan ke sana, aku anterin dia. Kalau berhasil yang aku bilang tadi, ada 100 juta buat Kak Vina, beneran deh. Siap, Bu, siap. Dengan senang hati. Yeay. The next morning. Hari yang penuh kebahagiaan. Mari kita sambut dengan senyum yang begitu lebar dan juga tertawa. Biasa ya kan, kita kan mau ketemu sama anaknya Sultan, teman-teman. Jadi ketemu kita itu harus baik sekali, kan? Cakep. Oke deh, mari kita. Oh my god, kok itu kah? Oh iya, itu Bang Jiblok. Halo Bang Jiblok. Anaknya Sultan kok udah langsung kesini aja, woy. Katanya ketemu di air mancur. Oh my god. Kenapa tatapannya begitu sinis? Gak nyangka, aku udah tunggu dari tadi. Malah masih enak-enakan di depan sana. Nah, aku udah tunggu kamu loh, Badal. Aku nih yang nunggu. Aku udah tunggu di daerah air mancur sana. Bacot aja kau, bacot. Udah, ayo temenin aku. Kesawan dulu cepat. Yaudah deh. Gak usah pakai marah lah. Tapi aku maunya minta digendong. Waduh, minta digendong? Udah gede banget, masih digendong pula. Henye, udahlah. Jangan manja-manja, woy. Jadi mau apa enggak nih? Yaudah deh. Apa boleh buat? Aku anterin. Ayo. Kita gendong dulu, guys. Let's go. Ya ampun, kau sangat berat sekali. Ya jelaslah itu, aku sangat berat. Karena aku tuh suka makan. Dan juga aku pokoknya anak sultan banget. Jadi cepat, jangan banyak bacot. Ayo cepat, Vina. Iya. Sabar. Lah, tadi kita kemana ya? Kok lupa sih aku? Dibilangin ke salon kok. Maaf. Yaudah. Ini aku anter nih. Aduh, bau kencing, bau ee, guys. Kepala aku, guys. Tolong satu like dan satu subscribe ya, teman-teman. Elah, dia berat banget. Beneran berat banget loh. Aduh. Ya. Oke. Ini dia salonnya. Maaf. Ini tempat es krim. Maaf. Parah. Ini dia. Lah, kita udah sampai ya, teman-teman. Silakan, Bang. Mau yang apa dulu ini? Mau
ya. Nah, gitu kan cakep. Yaudah, mana ini tangannya? Oke, tangannya ternyata gede-gede, guys. Apa kau bilang? Hah, gede-gede? Jangan marah, Nak Sultan. Jangan marah, Nak Sultan. Maksud aku, tanganmu itu kecil-kecil, lembut-lembut, cantik-cantik gitu. Yaudah, kita akan kerjain ya, guys, ya, jarinya. Ayo, tutur. Mana tanganmu, boy? Yaudah, ini tangan aku. Kepada bendera ini. Ya, Anak Sultan. Aku akan membuat tangan-tanganmu dan jari-jarimu serta kukumu itu makin bagus merona. Seperti pipi. Wadidaw. Tenang aja. Tenang, cakep-cakep. Santuy. Sudah beres, Anak Pak Sultan. Yaudah, sekarang kita lanjut lagi yuk. Katanya Pak Sultan itu mau mewarnai rambutnya. Kalau gitu mestinya di ini dulu ya, rambutnya dibasahin dulu alias dikeramasi Pak Sultan biar wangi-wangi ya kan. Silakan Anak Pak Sultan, aku udah sopan banget loh ini. ayo ke sebelah sini. Kok aku yang duduk malah dong. Ayo, aku udah duduk ini Pak. Pak, aku ini bukan Pak, tapi aku Anak Pak Sultan. Iya, maaf Pak. Maksud aku Anak Pak Sultan. Oke, aku akan keramasi dulu lah. Kenapa tidak bisa tidur ya? Coba, bos muda silakan coba tidur terlebih dahulu. Gak mau lah, males aku. Ya, kalau males gak bisa dicuci rambutnya. Soalnya bos muda ini pakai hoodie alias penutup baju gitu. Jadi itu harus dilepas. Terus Pak Sultan, maksud aku Anak Sultan ini harus tidur. Ayo cepet. Ya, mau. Yaudah deh, kalau gak mau gak apa-apa lagi. Sekarang kita pindah tahap dulu ya, Anak Pak Sultan. Sekarang kita akan potong rambut. Ayo, aku gendong dulu nih. Iya, ayo, cepat. Okidoki. Lah, kok malah duduk berdua ini Pak Sultan? Turun dulu Anak Pak Sultan, gimana dah? Ya udin, aku duduk. Nah gitu dong, kan jadi gak sulit deh. Oke, kita akan potong rambutnya. Sekalian hoodie-nya juga kawan-kawan. Sambil dipijat-pijat supaya badannya enak. Ay, jangan hoodie aku. Iya, enggak Pak, enggak. Oh maksud aku bos muda, santai aja, santai. Pelan-pelan nih, pelan-pelan akunya. Kelar gaming, Bang Jeblok. Silakan dilihat di kaca betapa tampannya diri Anda sekarang. Perasaan gak ada bedanya deh. Ya ada itu, Bang Jeblok, coba deh dia mati. Sibet, biar dah. Tak boleh buat, ya menurutku sih udah bagus lah. Kalau menurutku bagus, bentar, aku sekarang mau kesini. Masih aja cerewet banget. Kalau gak soal tantangan berhadiah 100 juta, aku sudah sangat tidak kuat sekali. Yaudah guys, jangan ramai-ramai guys, bahaya. Oh iya, siap Bang Jeblok. Yaudah Bang Jeblok, yuk kita kerjain bareng. Kenapa aku jadi ganti warna rambut juga ini, bahaya. Ya, mau warna apa ini bos muda? Pink, aku suka pink. Oke, dengan senang hati, kita lakukan guys. Bubble gum. Bentar,
aku taruh dulu yang bubble gum. Oh, ternyata ini satu-satu. Oke, bubble gum. Kenapa aku cicipi semua? Jangan. Nah, sebentar, kita akan kasihkan kepada anak dari Sultan ini. Ini, Pak, aku kasih es krimnya kepada dirimu. Olah, kita naik meja, silakan. Udah naik meja, gak sopan banget. Untung rasa es krimnya masih enak. Tapi ini sudah dicicipin tadi. Menyebalkan. Ya, maaf. Bang Jeblok, soalnya tadi waktu ngambil emang mencicipi sendiri. Tapi maksudnya itu mungkin baik supaya gak ada racunnya. Jadi udah aku cicipin dulu. Ibaratnya tuh esnya udah aman. Maksudnya gitu loh. Aman, bisa dikonsumsi, bisa langsung dimakan. Gak berbahaya buat anak seorang orang saudagar kaya. Yaudah deh, aku percaya deh. Gitu dong. Akhirnya aku menemani Bang Jeblok makan es krim sampai habis. Setelah itu juga aku harus membuat dia bisa lebih tertawa lagi supaya aku mendapatkan uang 100 juta itu dengan sangat yakin, guys. Ya udah, inilah caraku. Bang Jeblok, sebentar. Aku punya pertunjukan yang menarik buatmu. Ini dia. Mobil sudah datang. Siap, Atlet. Mari silahkan. Okidoki. Let's go, teman-teman. A few moments later. Dari tadi kita udah muter-muter beneran, tapi gak ada rumah sama sekali. Emang yang mana sih rumahnya, Bang Jeblok? Harus turun lagi kah? Bingung setengah mati aku. Bukan yang di atas, woy. Lah, kamu bilang tadi yang di perumahan sana. Terus di mana? Belakangan, dekat hotel. Oh, yaudah. Menyusahkan dan meresahkan saja, guys. Berarti kalau dekat hotel yang itu kah, Bang Jeblok? Iya, itu benar. Walah, yang ini. Oke, kita udah sampai. Silakan turun. Aku masuk dulu. Ya. Yaudah deh, saatnya kita masuk, teman-teman. Wah, ternyata ini ruangannya anaknya Sultan. Wadaw. Benar gak sih, Bang Jeblok, kalau ini adalah rumahmu? Sesuai sama di gambaran otak aku ya. Aku pikir rumahmu itu mansion, bangunan mansion atau rumah lantai 3. Lah kok ternyata cuma losmen begini. Aduh. Sampai keceplosan akunya dong. Maaf. Ya maksud aku begitu yang aku tanyakan. Jangan membuat aku makin darah tinggi. Ye. Enggak kok. Maksud aku meskipun rumahnya begini tetap nyaman dan sangat enak sekali karena suasananya sejuk dan juga damai. Gak peduli, aku sekarang mau tidur. Akhirnya tugas kita selesai, teman-temanku. Karena anak dari Ibu Sultan ini sudah tertidur sangat lelap, ya kan? Mari kita cek dulu, cek. Oh ya, benar. Dia sudah tertidur dengan sangat nyenyak sekali. Shh, kecilkan suara kita. Tenang sekali hatiku, damai pikiranku. Besok tinggal tak terima 100 juta ya kan? Ya sekarang dia juga udah gak banyak tingkah lagi. Aman. Duniaku sudah aman, negeriku aman. Oke nih teman-teman. Aku kenapa ikutan ngantuk ya? Ya udahlah, kita akan tidur di sofa, guys. Sambil aku akan menjaga anak dari Ibu Sultan ini sebagai tanggung jawab terakhir kita. Selamat pagi. Dasar gadis laknat, kau membuat aku tidak berjaga. Akan kulaporkan kau ke ibuku. Ayo pulang. Woi Vina, cepat bangun.
ini sudah pagi. Ada apa dah? Ada apa dah? Masih juga ngantuk? Siapa tuh dah? Kau apakan anakku? Walah, ternyata Ibu Sultan Mumu. Selamat pagi Ibu Sultan. Kenapa dah marah-marah Bu? Marah. Jelaslah aku marah. Kau apakan anakku? Gak tahu apa-apa aku Bu. Semalam ya Bu ya Bu Sultan. Abis anakmu itu aku ajak makan es krim dan juga aku benahi rambutnya di salon ternama di kota ini. Lalu dia ngantuk mau istirahat. Ya udah deh akhirnya kita balik di sini Bu, itu di tempatnya Wasmen ini. Terus dia tidur. Gak lama aku juga tidur. Kan dia udah tidur, berarti tanggung jawab aku udah selesai. Aku ikutan tidur juga ngantuk gitu loh. Sama udah selesai juga kan? Bener kan Bu? Bener. Kepalamu bener. Itu anak aku, si Bang Jeblok, dia bilang kamu ganggu dia sampai perjaga dia hilang. What? Enggak Bu. Aku gak nganu apa-apa kok sama Bang Jeblok. Beneran deh. Masa juga aku memperjagai anak ibu sih? Kan aku gak mau sama Bang Jeblok itu. Gak selera aku Bu. Sudah salah, ngotot pula, masih gak ngaku. Lah beneran Bu, aku gak ngapa-ngapain, beneran deh. Bang Jeblok cerita ke aku bahwa kau tidur bersamanya. Kau tidur di atas ranjang yang sama dengan dirinya. Masih aja tidak mengaku kau ya. Walah, makin gak jelas aja ibu ini. Beneran Bu, aku gak ngelantur kok Bu. Kayaknya ibu deh yang ngelantur deh. Bu, jangan nuduh yang macem-macem Bu, gak baik Bu, dosanya berat. Sudah ya. Kau sudah bikin aku darah tinggi nih. Ya udah, kalau gitu hadiah 100 juta yang aku janjikan kuberikan kepada kau batal. Wah Bu, jangan batal dong Bu. Aku kan udah usahanya banyak Bu. Beneran Bu, aku gak ngapa-ngapain. Beneran Bu, sumpah ya Bu, sumpah. Jangan Bu, aku udah susah-susah ngerawat anak ibu. Maksud aku menemani anak ibu. Masa gagal woy, gak dikasih hadiah 100 jutanya. Kalau misalnya gak 100 juta gak apa-apa deh Bu. Kasih 50 juta kek, apa 75 juta. Please Bu, ya. Tidak ada pengampunan bagimu. Selamat tinggal Vina, bye. Waduh guys, parah guys. Malah ngilang ibu itu, tunggu Bu. Aduh, kabur kemana deh si ibu, tunggu Bu. Please Bu, 100 jutanya Bu. Aku juga gak seneng banget temenin anak ibu. Udah cerewet, jahat, judes, bau lagi. Kurang ajar, aduh Bu. Aduh, kenapa kita bilang sekarang ya guys ya? Harusnya kan kita bilang sebelum-sebelumnya. Ayo Bu, kasih Bu. Jangan 100 juta Bu yang tadi aku bilang Bu. 5 juta deh Bu sebagai biaya ganti rugi beli-beliin makanan Bu. Aduh Bu, kacau guys. Makanya ya teman-teman ya. Aduh, ya udahlah, yang sabar aja, mungkin hari yang tidak muncul lagi. Kacau. Aduh. 宇宙を始めてみようか。